surga. Bupati Belitung Haji Sahani Saleh melakukan prosesi peletakan batu pertama pembangunan Pondok Pesantren Al-Aziziyah di Desa Perawas, Kecamatan Tanjung Pandan Belitung, Minggu 7 April 2019. Bupati berharap nantinya pesantren ini dapat menghasilkan generasi muda Islam yang tahfiz Al-Quran. Hadir pada peletakan batu pertama pembangunan Pondok Pesantren Al-Aziziyah yang dinaungi Yayasan Al-Badariyah tersebut, Ketua DPRD Taufik Rizani, Kapolres Belitung AKBP Yudi Swibisana, dan Lanut HAS Hananjudin Letkol Penerbang Akal Juang Kasdim 0414 Belitung Mayor Infantri M. Ruhin, dan Brimob Kompol Dodi, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan sejumlah tamu undangan lainnya. Bupati secara bergantian dengan unsur Porkopimda melakukan peletakan batu pertama pertanda dimulainya pembangunan Pondok Pesantren Modern Al-Aziziyah yang berada di atas lahan seluas 3 hektar. Untuk peletakan batu pertama ini betul-betul kita atas nama pribadi, atas nama pemerintah dan masyarakat Belitung, ini memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Yayasan Al-Badriyah Pondok Pesantren Al-Aziz yang untuk membangun pondok pesantren di sini, yang tentunya inilah demi kepentingan juga nantinya bagi masyarakat kita, generasi kita dalam hal urusan ulwah Islamiyah ini. Jadi pendidikan moral akhlak itu sebetulnya yang diutamakan adalah keimanannya. Peran apa yang bisa diberikan oleh Pemda Kabupaten Belitung terhadap pembangunan ini? Ya, kita akan bukan hanya sekedar support secara lisan, tetapi apa yang memang mereka butuhkan untuk kelancaran ini, katakanlah dalam beberapa hal dari terutama regulasi berkenaan izin-mengizin, ya bagi saya ini yang penting bangun dulu, urus hal macam itu kita pemerintahkan. Yang penting izin itu kan bukan mereka, pemerintah yang pengen izin. Ya, jadi itulah bagi kami akan sempat seperti itu. Ketua Yayasan Al-Badariyah Haja Rofiatus Saadah didampingi Haji Arif Harmain dan Haja Nurjana menginginkan adanya pondok pesantren terpadu ada di Belitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jadi kita pada pagi hari ini kita bisa mengadakan peletakan batu pertama Pondok Pesantren Al-Aziziyah. Ini adalah merupakan produk dari Yayasan Al-Badariyah. Kita pengennya sebenarnya di Belitung ini ada model pondok pesantren yang terpadu ya, antara pendidikan formal dengan pendidikan pondok pesantren, dan juga plus dengan tahfidzul Quran. Kita berharap mudah-mudahan ini, kebetulan alhamdulillah rabbil alamin, adik sebenarnya yang luar biasa, dia punya harta, dia punya materi, dia punya uang. Kalau bukan untuk kegiatan-kegiatan seperti ini, untuk apa? Toh hidup juga tidak akan lama. Nah, jadi seperti itu motivasinya. Siapa tahu dengan harta yang sedikit yang kemudian kita wakafkan untuk pondok pesantren, inilah justru yang tersimpan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk tahap pertama ini kita fokus terlebih dahulu ke masjid karena sentral kegiatan itu adalah masjid. Jadi pertama yang kita bangun dan kita tadi letakkan batu pertama adalah masjid. Kemudian insya Allah setelah itu baru kemudian kita akan buka sekolah, ya, gedung sekolah. Baru kemudian mungkin nanti yang terakhir adalah di asrama. Mungkin ada 3 tahap pembangunan. Yang paling kita kedepankan nanti dalam pendidikan itu apa? Yang kita kedepankan adalah tahfidz. Tahfidzul Quran dan karakter, pendidikan karakter. Jadi kita akan menjadikan anak ini benar-benar memiliki sebuah karakter sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Terima sembah sujudku. Dari Tanjung Pandan, Belitung, Nasrul Ruli dan Truli Wiwi, Moros TV mengabarkan.